Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Guru beserta saf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haflah akhirusana putra putri kula lan panjenengan sami. Moga-mugia benjang dados anak-anak kang soleh, amin ya rabbal alamin. Taranten kula lan panjenengan sami sedaya berharap mempunyai generasi atanapi anak-anak kang soleh, karena kesolehan kehidupan kula lan panjenengan sami dibutuhkan ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, uga dituntut dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran kang bakal nuntun uripe kula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai akhirat. Dados nalikane kula lan panjenengan sami urip pengen selamat dunia sampai akhirat, itu tidak ada kata lain kecuali kula lan panjenengan sami harus menggunakan aturane Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula lan panjenengan sami hidup tanpa menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala, yakin uripe ruwet, dedet, tutak saumur umur. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami nganggo aturane Allah Subhanahu wa taala ing dalem kehidupane kula lan panjenengan sami, yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem, dan itu yang menjadi tujuan semua manusia di dalam kehidupan. Pengen urip adem, pengen urip ayem, pengen urip tentrem, selamat dunia sampai akhirat. Cuma permasalahane dalam pikirane manusia, wong iku adem bakat duite anak, berase anak, dunyane anak. Nggih mboten? Ya, kita pikirane iku bisa adem bakat duite anak, berase anak. Sehingga kula lan panjenengan sami seluruh energi kula lan panjenengan sami dikeluarkan untuk mengejar duit karo beras. Kan pada akhirnya kula lan panjenengan sami kelalen tugas kula lan panjenengan sami sebagai manusia ning alam dunia kini kongkon apa? Jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sapisan-pisan isun iki ora gawe bangsane jin lan bangsane manusa ila kejaba kongkon ngibadah ning Gusti. Berarti tugas pertamane kula lan panjenengan sami adalah ngibadah karo Gusti Allah. Adapun harta benda dan lainnya kuwon ku masalah bonus.
syarat dasari apa nalikane kula lan panjenengan sami ngibadahe ajeg yakin rezekine jejeg. Sok cadet pokoke arep gawe status bengi kiyen iki. Iya, iya kan rada keren ki statusnya ki ya. Sing ibadahe ajeg rezekine jejeg. Kenapa rezekine kula lan panjenengan sami iki beli jejeg-jejeg? Karena ngibadahe beli ajeg-ajeg. Kerjane kula lan panjenengan sami, energine kula lan panjenengan sami untuk mengejar dunia itu dasarnya bukan karena ibadah, tapi dasarnya karena wedi. Dadi nek mekayange salat, iya kan luru duite salat. Kenapa? Karena awale wedi. Wedi apa? Wedi beli mangan, wedi beli belanja, wedi beli suki, wedi kalah karo tangga batur, wedi kalah saingan, wedi segala gala. Ketika kula lan panjenengan sami bekerja di dalam kehidupan diawali dari titik ketakutan, maka kula lan panjenengan sami ketakutan awal akan menarik ketakutan sejene, sehingga seumur-umur kula lan panjenengan sami kerja sing anak wedi lan wedi, oli setitik wedi, oli ake wedi, ora duwe duit putek ake duite tambah. Masa jake sepai titen anak, iya kan, ora duit putek wis ora kudukan gak wis ring ora. Iya wis sering, wis kan ora kudukan gak bakal wong ora duit putek wis pasti. Iya ora duit putek, iya duit putek si jepriwet. Iya sampian begitu oli BLT dianggap putek bayar didikitin. Benar? Apa bayar listrik dikit, apa bayar bank syariah dikit, apa bayar bank minggon dikit. Jadi ora duit putek, duit putek duit ake tambah putek si jepri benje kan. Iya sampai ada begitu duit ake kan putek maning dan sedulurnya pada teka sampian ujian tersajatan jorah kang kan ujian nyelang arpan tandur je kita kien maning teka akhirnya ora duit putek suki duit tambah putek. Kenapa? Karena berawal dari rasa takut kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Maka mulailah kula lan panjenengan sami didik anak putu kula lan panjenengan sami kongkon kenal, kongkon ngandel, kongkon yakin, kongkon percaya maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia yang akan diangkat derajatnya di dalam kehidupan itu hanya dua orang. Satu, itu adalah orang yang beriman. Dua, itu adalah orang yang berilmu. Ayatnya jelas kan mau diwaca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong kang duwe iman, Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong duwe ilmu. Makane sok titenana arep ning kene, arep ning manjatan, ning patrol Indramayu Indonesia, seluruh dunia bakal wong ilmune kuat, imane kuat, uripe bakal sengsara. Menggawe ini santai, katone gelang-gelang, tapi mangane lawu dendeng. Kenapa? Imane kuat, ilmune kuat, tapi bakal menusa. Imane langka, ilmune langka, menggawe ini bebel kayak kikiran, beli mandek-mandek, unjal-unjal, engkak-engkuk, anggar mangane lawu kerupuk. Makanya haplah akhir usaha adalah pelajaran kanggo kula lan panjenengan sami, bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami anak putu kongkon yakin maring Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dunia kang dicipta ning Allah Subhanahu wa ta'ala saisine termasuk manusianya itu semuanya dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja melang
aja wedi, aja watir, kadur kate wis diatur ning Allah Subhanahu wa taala. Yen kiyen bakale lahir ning kene, emboke arane kiyen, bapane kiyen, uripe ning kene, umure semene taun, rejekine awit lahir sampai tekan lakak wis ana catetane kabeh. Wah ya berarti jangan mbak kemukonan mah tinggal hari meneng baik ya serok hari pengen sengsara mah. Ya kan udah ada ketentuannya semua. Nah makanya gula lantan jenengan sambil perlu ngaji. Kenapa? Karena di setiap keputusan, di setiap takdir Allah, maka di situ ada kewajiban. Kita ditakdir ning Gusti Allah duwe sawah, berarti duwe kewajiban garap sawah. Sampeyan ditakdir ning Gusti Allah tabrakan gejret, berarti sampeyan duwe kewajiban berobat. Jelas urung? Jadi setiap ada takdir berarti di situ ada kewajiban. Kita ditakdir wong goblok, berarti duwe kewajiban kongkon belajar. Nah, belajar ini adalah sebuah kewajiban yang hari ini hampir dilupakan oleh umat Islamnya itu sendiri. Padahal sing arane belajar iku wajib, masih ulu gang wajibaken belajar karo salat. Awal pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk belajar. Tapi ning akhir zaman kian, wong Islam yang iblis sadar yang belajar itu wajib. Masa aja kan? Iya, enggak sadar. Buktinya aja kan? Buktinya ketika orang itu sadar bahwa itu adalah kewajiban, begitu dia meninggalkan, pasti dia merasa berdosa. Contoh, kula lan panjenengan sami weruh yen salat limang waktu iku wajib. Nggih mboten? Benar. Salat limang waktu iku wajib. Weruh kabeh? Weruh kabeh. Alhamdulillah. Ya adapun jejeg tapi yembuh. Tapi sing jelas kabeh sadar bahwasane salat kang limang waktu itu adalah wajib. Begitu kula lan panjenengan sami jalanakan salat kang limang waktu. Salah sawijining dina kula lan panjenengan sami subuhe rada kawanan. Wis aja beli ngerjakaken nggih ya. Subuhe rada kawanan. Begitu kita salat subuh rada kawanan, ngerasa salah bu. Ngerasa dosa mboten? Ngerasa. Kenapa kita merasa salah dan merasa berdosa? Karena kita sadar salat itu adalah wajib. Ya kan? Sedemikian juga ketika puasa di bulan Ramadan. Ya kan? Begitu bulan Ramadan kita ngelakoni puasa. Alhamdulillah, ya sing puasa, sing beli ya beli. Iya. Jadi ya kan, ketika kita sadar puasa Ramadan itu wajib. Begitu ning Ramadan kita beli ngelakoni puasa, ngerasa salah beli. Ngerasa dosa beli. Ngerasa. Kenapa? Karena sadar bahwasanya puasa itu adalah wajib. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami sadina dina ora ngaji apa-apa, ora belajar apa-apa, iya kan, terus ngerasa salah beli. Halo, ngerasa salah beli orang-orang itu. Kenapa? Karena enggak sadar bahwasanya yang namanya belajar itu wajib. Terus dosa tidak belajar ini enggak bisa dihapus dengan istighfar. Dosa simbli bisa dihapus karo istighfar. Apa? Salah si jine, goblok, loro, apa? Utang. Beli bisa dihapus karo istighfar. Masa utangnya ake asap nulalatin, asap nulalatin, ora lunas. Jadi dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar itu apa? Siji utang, loro, bodoh. Loh, bodoh itu dosa. Cih, goblok ku dosa. Cara ngapus dosanya apa? Belajar. Adapun belajaran teman-teman angger goblok, ya wis piye iki. Lah iya ya memang dasare.
Tapi untuk menghilangkan kebodohan ini syarat pertamanya apa? Bagaimana cara menghapus dosanya adalah dengan belajar. Jadi belajar itu adalah wajib, wajib belajar subhanallah. Namanya mung jarang dikandakaken. Akhirnya belajar ini mburi. Sini ngarti sholat, puasa, bahkan ketika kula sering takon sebenarnya sun bapak ibu berat endi siksane nalikane wong ninggalaken sholat apa wong ninggalaken belajar. Halo, berat endi siksane wong ninggalaken sholat apa ninggalaken belajar? Ninggalaken sholat, oke, sebelah kene belajar, ya ora apa-apa, beda pendapat itu hal biasa, ya, ya, oke, berat endi siksane wong ninggalaken puasa ning bulan Ramadan karo wong ninggalaken belajar, berat ninggalaken puasa, yuk kita hitung. Dihitunglah ya bak wong pintar tanda itu berdasarkan data dan fakta. Kita buktikan berat endi siksane ninggalaken sholat apa ninggalaken belajar. Yuk dihitung. Cara ngitungnya jangan nalikane kula lan panjenengan sami ninggalaken sholat kang limang waktu oli siksa saking Gusti Allah. Benar? Benar? Nah, siksa neki ning dunya apa ning akhirat? Ning akhirat, ning dunyane? Ora, berarti siji ta loro? Siji, ning akhirate? Baik, oke. 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 Nalikane kula lan panjenengan sami ninggalaken puasa ning bulan Ramadan. Siksane ning dunya apa ning akhirat? Ning akhirat berarti siji ta loro? Siji ning akhirate bae. Nggih mboten? Nggih. Nalikane kula lan panjenengan sami ninggalaken kang arane belajar, iki siksane iki ning dunya ya disiksa, ning akhirat ya siji ta loro? Loro. Dunya karo dadi berat endi siksane ninggalaken salat apa ninggalaken belajar? Robah ke jawaban ke. Ya tapi kan jangan amalkan dihitung pertama kali itu kan sholat. Awalu ma yu'asabu bihil mar'u yawmal qiyamati as-shalah wa idza shalat sholatuhu shalat sa'ira amaluhu. Kal awal-awal kan dihitung benjang ning akhirat amale manusa inggih punika sing sholate. Nalikane sholate bener maka kabeh amal ibadahe bener. Oke, saya sepakat. Tapi pertanyaan saya, sampean bisa sholat ya witi apa? Awite belajar. Jadi ya jadi kula lembah jenengan kami nalikane ninggalaken belajar jekam siksane dunia sampai akhirat mana ya sok baik titenana bakal wong ora ilok belajar ora ilok sekolah ora ilok ngaji akhirnya ulit ning alam dunia ki jadi wong bodoh apa jadi wong pintar? Jadi wong nalikane manusia uripe jadi wong bodoh ning alam dunia neki kesiksa beli siksa di bodoh wis karuan ning alam dunia kesiksa takang akhirat ditempili iman. Iya kenapa? Iya karena mau ninggalakan kang arane belajar. Jadi belajar itu subhanallah nalikane ditinggalaken siksane ki blining akhirat bae ning dunyane kesiksa ning akhirate kesiksa. Loh kenapa? Karena bakal wong duwe ilmu wong duwe iman yakin wong. Yakin uripe adem uripe ayem uripe tentrem lah ya sing penting aja kang kita berduwe tenaga rusak wis ora pinter-pinter maning gak sing penting gelem menggawe. Iya bener ngandalaken tenaga tanpa ilmu tanpa iman iya iya tapi anda hanya akan menjadi pekerja keras
bayarannya hanya tibang pas. Beda karo kerja cerdas, bayarannya akan lebih luas. Apa maning kerjane kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. So, catet maning, status keren gitu. Ya, kerja keras hasilnya cuma tibang pas, kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Contoh aja kan, contoh. Wong ora ilok sekolah sing gawe cilik, iya kan ngandalakne tenaga. Menggawe nek paling mudak-mudak derepan. Benar? Ning di ana derepan mlayu, ning di ana derepan mlayu, langsung ngarit, prakat ngarit, ngunjal, prakat ngunjal, ngrabak, prakat ngrabak, oli 10 kandek jekan ake, ake gak kudu nyato. Nenem siji, iya kan? Wayahe balik ternyata mengoli setengah kintal. Ya uli ake, jekan uli ake apane, nenem 5 setengah kintal. Oh, sekintale, berarti setengah kintal mung 300 selawe. Halo, ya uliake priwene waya balik ditimbang oleh 300 selawe waya buka lawang lise murak 5 jik. Waya dideleng sartiman ala limang tang jepiki tarwan setengah intal oliya 300 selawe, maksudnya yaitu kerja keras hasilnya tibang pas. Boleh cekang kita mau harapan dadi wong tani arep melu proyek tok, meluaning proyek, ngunjali watu sing gedhe diudunaken, dikediki, ditapi, pira 200 gamangan dhewek. Benar? Iya benar, ya kerjanya kerja keras. Hasilnya cuma tibang pas. Sok si kerjanya kerja cerdas. Meskipun ngangkati watu, tapi bakal wong cerdas sekali angkat itu jutaan. Apa bakal wong cerdas ya kang watu sing diangkat gede-gede orang malah cilik sing diangkat. Kenapa bayarannya jutaan? Karena sing diangkat batu ginjal. Pira bayare? Operasi biasa 3-5 juta, operasinya pakai laser 12 ke atas. Lah ya iya mbak, uang cerdas hasilnya lebih luas, sekali angkat waktu bisa jutaan. Apa maning kerjanya kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Makanya kulak lan panjenengan sami belajar untuk apa? Pertama, menjadi orang yang yakin dan percaya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan kita Allah yang berkuasa. Sing bagi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanya tenang. Karena bakal Gusti Allah sing bagi rezeki, mungkin enggak kesasar. Mungkin beli. Beli mungkin bakal Gusti Allah bagi rezeki kesasar berarti goblok. Loh kok begitu? Ya enggak mungkin. Jadi dia kan yang bagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dijejeli dengan pemahaman baru. Ya bagian Gusti Allah sing bagi rezeki gak kan yo nganger bae je bakal ora mau laku ora mangan. Benar? Benar? Itu kan pikiranmu. Ya sok jekang wong sapa wong e bakal ora mau laku ora mangan. Oke. Akan saya bantah teori ini malam ini juga. Tuman gini teori gini. Bakal ora mau laku ora mangan. Oke. Sekian tak walik. Awit kapan sampean bisa mola? Ayo jawab. Oh, awit cilik. Ya, ning kene menembe celetet lahiran gue wis bisa ngelektor konon. Jebral lahir manusia ning alam dunia bisa mola durung. Durung. Ana rezekine dulu. Ayo Srok ngomong alaka Srok. Sampian nak kesini ngirim ke gara-gara duwe bayi, berarti rezekinya siapa? Iya kan? Ngetepokin orang duwe bayi gede raya lah kesini ngirim di kaki yang menurut. Jebra lahir
ning alam dunia manusia wis dipayu rezeki ning Gusti Allah. Berarti ulu gak rezeki karo manusia. Masa jangan sok. Bengikin ki ya. Ulun di panitia bunteli jabur karo sampean tekan ini. Ulu panitia bunteli berarti ulu rezeki apa ulu kita? Ulu rezeki. Nah, tapi kenapa jangan kita nih oleh sampe? Nah, lebakian permasalahan nih. Sampean jokot rezeki ki karo apa? Bahkan jokote karo pacul satu sewu. Benar? Tapi bahkan jokote karo tanda tangan bagiannya sebulan sepisan gejut. Permasalahane cara jokot rezeki. Siapa sing duwe rezeki? Gusti. Berarti mendi parete? Mung Gusti Allah. Sampeyan ngurusin bagi rezeki Gusti Allah diatuhi sembahyang beli wiridan ayo ngubak-ubak di sawah ya iya menggawe solek larat angker belumon kasih dodokin di guri menggawe ini santai-santai kok belumon bagian jabur beda-beda aku ini botolan di guri ketika menggelasan jadi balang-balang ngapu say. Lah ya iya, lah itu apa? Lah makanya kula lan panjenengan sami belajar ngandel, belajar yakin maring Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Satu, yakin rezeki itu Allah yang akan bagi. Aja ilok protes Gusti Allah ora adil. Kadang-kadang manusia gampang pae Gusti Allah kepimpin-pimpinan. Hari kita sing sembahyang bae anger melarat. Hari kaji ora ayo ya beli. Mengorang nyeplok pe di kening cangkem gitu ni. Enda bengikin tak caplok na tuman manusia kayak gini ni. Rung Gusti Allah si pribin-pribin. Ang yari Gusti Allah mak karpe dia. Kita ngomong Gusti Allah karpe dia ki calamani boleh beti. Masan waktu jinjari ngomong paduan baik Gusti Allah karpe dia. Ya terus bakal beli karpe dia karpe siapa? Orang saya Gusti Allah bisa diintervensi harus begini emang lu siapa? Ede kayak pantar Gusti Allah ngudunakan hudan jagat apa banyak ini masih ada hudan baik tadi Gusti Allah aku selalu salah di matamu. Iya makanya sebagai manusia ini juga harus sadar diri. Ketika dari DKM, ketua yayasan, dari kubu, dari kiai, banyak yang mengkritisi dan lain-lain. Biasa manusia, maja maning kunting kate kita. Gusti Allah kok kurang sepilane, masih salah banget nih ngatane golongan kiri. Aja maning kunting kate kubu yang beli disalahkan. Iya kan? Lah ya iya Gusti Allah. Ngudunakan udan wah ya beli garing Gusti udan baik mah ayo ya beli akhirnya tarik Gusti Allah ora udan jagate panas garing kabe sawahe pada meledak wah ya kiamat kayak ingin mah Gusti ayo ya beli akhirnya Gusti Allah gawe sedina udan sedina beli apa manusianya bersyukur orang malah ceploke kujaga tegum silek luk buah pak aja sirakin ayo Allah selalu salah di mata makanya kita manusianya gaya biasa baik ketika ada omongan sing nandes pak ya ya pak juga ya ononku usadah pak wani kubu tuh bagaimana ya kan DKN kulit santai aja mani pun tingkatnya kita Gusti Allah dikritik. Ini terutama rombongan si kudungan ini suara kelemeneng golongan iya anak apa beka ngomong yang dorong suwe kader gak mau lawan nora kondangan anak wong pengantenan kerudu kondangan deleng pengantin itu komentar si ngelanangnya ku si ganteng wain deleng wadone bagus ih bari gelunak nang kelilipan apa jisera luru rabi adu oliye ayo kononku ayo ya beli iya lah ya iya apa maning si jimaning kondangan maning si jine waduhnya ayu lanangnya
Blesak yang ngomong mani tuh nok sira keblaen nolikun. Iya jising lanang yang memberkah oli sira ku sira meblai kuno nok lilipan tak peringat sira olikun. Iya. Iya kokondangan mani lanange blesak wadone blesak runak subhanallah. Kok si wadone ora kena dideleng lanange ya ora kena. Dideleng ya Gusti Allah kebisaan gawe kaya konon itu lanange blesak wadone blesak kone ku anake kok kaya ngapa Gus. Lah ya itulah manusia. Makanya jangan pernah takut dikritik di dalam kehidupan. Tapi yakin kader kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula lan panjenengan sami dalam kehidupan dengan sebuah titik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tegakkan sendi-sendi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut. Tapi kemaksiatan jekang sudah merajalela, sudah masuk ke wilayah. Tenang. Kenapa? La yazalu min ummati zahirina 'alal haq walau karihal kafirun. Tetap kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku dalam kapasitas kemenangan masih akan ada dari sebagian umatku yang selalu mengidharkan perkara kafir, yang selalu menampakkan kebenaran di dalam kehidupan. Makanya jangan pernah takut kalah. Tetapi jekang diskotik karaoke sudah merajalela memasuki wilayah anjatan wes bagian akea mangsa ngarah kongkon ngalah kakem jam iya pira si pengunjungnya karaoke kader sekamer loro sekamer loro sing gede isinya 10 orang sing gede ini apa lah ya kalah kan karo jam iya anke ini telung puluh seket ya apal kita mah mau ngecek lah supaya apa? Ya kadang-kadang yang namanya manusia ketika diatur ning ajarannya Gusti Allah ngomongnya ku repot kau si je bareng manji agama Islam ya kau si angel makinin gloli makinin gloli kau hidup banyak aturan banget sih iya kan. Kenapa ketika Allah yang mengatur kamu merasa repot? Terus emang ada di dunia ini yang tanpa aturan? Semuanya ada aturan. Manji meng tempat karaoke gawane setek luru PL tua. Dia sing nemu 300. Ini aturan bukan. Kenapa kamu ketika diatur dalam kemaksiatan kamu tidak merasa repot, tapi ketika diatur oleh agama kau merasa repot banget sih? Ya kenapa? Manusia semakin hidupnya itu mulia maka dia akan semakin banyak aturan. Bahkan mong diaturnya jadi wedus lah aturannya bocah kamu kah? Tapi bakal jadi manusia ya anak aturannya. Makanya dalam dunia Islam ada halal ada haram. Itu apa? Itu aturan supaya kamu menjadi orang yang mulia, jangan sampai menjadi hewan. Kenapa? Karena Allah tuh banget melas, banget sayang karo makhluk sing arane manusia. Manusia diciptakan baik, jadi makhluk yang paling bagus di dalam kehidupan. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Aku sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik di antara semua makhluk. Beli ngandel sok jejer karo makhluk sejene bagus ente ya manusia makhluk kebo makhluk bagus ente ya bagus manusia manusia karo wedus bagus manusia. Masih penasaran gula tanah manusia kang paling blesak terus jejeren karo ketek sing paling ganteng ya sok bagus ente tetap masih bagus manusia. Itu bukti Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Tapi jangan sombong dulu. Kenapa? Karena ketika manusia yang paling bagus ini tidak tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia itu ke tempat yang paling hina sekalipun. Summaradadnahu
asfala sabilin beli nurut tak jeblosaken regane ora kaje kabira karo satuan makane didawuhaken ulaika humul an'am. Manusia ketika sudah tidak mengikuti aturan Allah maka akan dinyatakan sebagai binatang. Mas aja kan sok bokat limantul ning kedung wungu kini ya ya ana wong lanang karo wong wadon uripe bareng seumah tapi ora kawinan arane kumpul satuan gitu satuan. Kenapa orang nurut ning aturane Gusti sok sing ngundang naib ngundang wali saksi ijab kabul urip bareng seumah kumpul kebo bukan bukan karena melu aturane Gusti tapi bakal beli melu aturane Gusti Allah maka bakal diarani satuan. Bocah lanang gagah ganteng pinter bakal nguyung adep ya kaya jaran satuan kudu iya kan bocah wadone bangban ayu bakal sore cekling mangkat bangban maning sore mangkat balik esok sore mangkat balik esok arane kupu-kupu satuan duduk sing lanangin demu ninggal wadon dikawin lo beli arane buaya satuan duduk sing sugiye ngutang na duit 1 juta balik 2 juta 2 juta balik 3 juta 4 juta balik 5 juta arane lintah satuan duduk sepokoknya bakal beli anu aturan negusi Allah bakal diarani satuan balhum adol kata Allah hewan lebih mulia daripada manusia. Kalau manusia itu tidak nurut dengan aturannya Gusti masa hewan lebih mulia? Iya contohnya jangan oh aja tuh gambar apa badak uang dah satuan gelengan wak botol gambarnya satuan tapi ini jerone banyu dinunge adem enak padahal gambarnya satuan malah anak botol gambarnya uang tua jenggotan dinunge blenger mana yang lebih mulia hewan lebih mulia daripada manusia. Anak kalem gambari beruang beruang tuh uang tak satuan satuan gambari beruang tapi ternyata ninggeronnya susu bisa buat sehat bisa buat obat diinungnya enak diinung adem bisa anget bisa panas bisa atis bisa diminumnya nikmat padahal gambari satuan malah anak gambari wong sing topine miring dinunge ngeyek mlaku gitu. Makane. Jadi jangan awal kula lan panjenengan sami anut nunut percaya yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngono bakal beli mola aja beli mangan. Piyong sadurunge sampean bisa mola wis mangan iki. Sedurunge sampean mola rezeki wis saka iki. Wah emang ada jangan makhluk Gusti Allah si mola-mola gawe mangan baik ake bakal kandane karo wong kiyen. Contoh aja kan, contoh. Weru beli sampean ular gendon. Weru gendon, weru menenge ning bonggil kelapa. Sok pitene mola apa bocah kuning. Sedina-dina glala glelen. Lemu. Ya yakin keturunan sing duwe pikiran model kaya kono. Manusia kurang sekirane sing Gusti Allah dipai tangan, sikil, mata, akal, pikiran. Tapi urip masih geger ewuan pangan, kangelan loro pangan. Malah celetuke Gusti Allah kok ora adil banget. Kita sing sembayang, kita sing wiridan ora suki. Ya Allah wa artrotes mececekku. Weru cecek uripe nempel ning tembok. Sing dipangan ning cecek iku bisa mabur kabeh. Lamuk mabur, laron mabur, laler. Ceceke bisa mabur dulu. Sok secara akal piwin Gusti yang mangani.
musim tak tangan mabur kabe kita ini beli bisa tapi cecek protes beli beli cecek mau beli kaya rika protes baik urut cecek mau orang gusi orang apa kita orang bisa mabur ya wis bokat kudune kita orang bisa mabur sing tak pangan kita pada mabur kabe tapi kula yakin rahmat barokai sampian tekan ngawake kita sejak orang protes nempel ning tembok mubang 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 mangan beli warak beli burung anak iba berita ning TV cecek busung lapar kenapa kita menusa urip geger laka pangan karena kita tidak pernah menerima apa yang Allah berikan dipahi segala gala masing gelendeng pak musing arane ayam kuru ayam iki ayam iki dimodali ning Gusti Allah cucuk karo cekere loro jerijine 8 ngempani anak 10 rangga pisan daya ayam kan rangga oh ya ya kan laka ayam luru pangan karo jago ki iya ayam iki dhewe kan luru pangan ngempani anak 10 kempangan dhe kempangan lah kok bisa iya apa belajar dari kehidupan ayam kenapa ayam rezeki ini beli pernah pergot satu apa dia konsekuen dengan waktu maksudnya sing arane ayam langka sing tangine kawan padahal ora duit jam bocah gini gitu. Iya ayam wak ada ayam kita makin gitu. Karena seumur-umur kita ora pernah deleng ayam nganggut jam tapi ana beli ningkene ayam sintangine kawanan ana beli langka aja borok ayam tangi kawanan beduk ngantuk ki ayam beduk ngantuk resikonya ki mati bener deh ini anak ayam wae beduk ngantuk lenggut lenggut majikannya weruh lah pak ayam yang ngantuk ngapa beli baju ini gelengan pak ayam ngantuk bedi sembel sampean bakal wiritan yang majik ngantuk ya orang disembel-sembel ya karena buat cukup dong ayam ayam beli ngantuk tang ini hidupnya konsekuen dengan waktu makanya wong tua bengen bahkan nangek akan kita esok-esok tangi tangi bokat rejek ini meru di kaki asli ini ngeyong enggak rejeki dipatok ayam kenapa? Karena ayamnya konsekuen dengan waktu umat Islam dididik oleh ajaran Islamnya untuk apa? Konsekuen dengan waktu tangi loli kawanan sedurunge serengenge metu wong Islam kudu pada tangi kenapa nglakoni salat subuh makane hebat ning kene ana penghargaan sing subuh teka terus lah ya iya iso kalau umat Islam itu konsekuen dengan waktunya sedurunge serengenge metu wong Islam wis pada tangi nglampahi salat subuh bubar subuh silakan sing sawang sawah sing babang babang berarti pergerakan ekonomi kehidupan umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit apa beli hebat Islam mesti ora hebat di wong Islam yang kesubuh turu mandi Islam itu sudah hebat membuat manusia konsekuen dengan waktu mampu memanfaatkan waktu dengan baik ayam mesuk tani makanya ayam rezeki ini blok kekurangan sok sampian subuh wis tani berangkat subuh mangkat nang sawah begitu tekang sawah nonggoni jengak jenguk wak aja tekang gawa menyan harap mendiji iku jiharapan manen akan ji melu gaji hei wis ceblokan jiwa ya bagian ceblokan gaji kader dewe kan masa ora uli-uli acan akhirnya uli beli uli yang sampiannya tekannya ulu lu ngesubuh beli tangi ya setengah wulu mangkat nang sawah wis pragat wong hari itu makanya kenapa ayam rezeki ini beli lok hotel ya karena tangi ini beli lok kawanan terus apa jekang kedua hebatnya ayam kehebatan ayam yang kedua dia tidak tomak ngalap cukup barokah Gusti Allah
maksudnya jangan begitu ayam ketemu karo panganan anak putune diundang kabeh cepak krok tangan palkol selesai warak wis balik ayam blilok bebuntel. Ayam kandang ayam kita ketemu punten sampean aja tersinggung wah kita malah kandang ayam kinti iya si ngarane ayam oh iya bakal wis warak blilok bebuntel. Iya karena beli dua kulkas ayam mah. Karena ngalap cukup barokah ya Gusti. Allah dinakin kita wis pangan warap suki ya gampang luruh. Luruh mana makanya ayam rezeki ini beli pernah pekot. Nah kita umat Islam juga dididikkan seperti itu. Supaya aja jadi wong tomak. Wong tomak itu apa? Orang yang selalu berharap pemberian orang lain. Itu namanya tomak. Jelas? Nah, makanya korban itu pendidikan. Coba belajar korbanku. Mau coba beli dua wedhus wis suara korban pitik gak kena. Ngarane belajar. Aku ya kulane dewek belajar korban jiwa. Awit nyembele entok, nyembele ayam, iya kan? Nyembele manuk. Wis padu-padu tikus wis masih disembele. Maksudnya ya namanya juga belajar. Sampai akhirnya alhamdulillah kula duit tuku wedhus tapi umure mung setahun priwen jakan bayari akhirnya ustad ya pada ngomong ustad bagaimana sih memberikan contoh masa korban kambingnya kecil korban itu kan syaratnya 2 tahun kuda tanggal gigi sekian nanu sekian siapa sih ngarep korban ngarep mayoran jun kita mah ya kalau memang enggak memenuhi syarat apa harus korban enggak juga lah tujuannya satu mengalirkan darah pada hari itu ya ya namanya belajar la yutraku kulluhu mana yang tidak bisa kita kerjakan semuanya enggak harus kita tinggal semuanya beli bisa sapi wedhus beli bisa wedhus cempe entok tujuannya apa satu jangan jadi orang yang tomak bahkan yang mau wisana daging orang ngarep-ngarep daging masjid benar jadi ini weteng sengkel kenapa karena sampian yang mau wis gawe bumbu wis gawe sindikan ngarep-ngarep bagian sing masjid waya tekan sore durung anak-anak kongkong jebeli mengkel weteng akhirnya sing disalahkan panitia apa ayo konon hari wong anak-anak kebagian kita sing pinggir masjid blongop kenapa kamu blongop karena sirane wis gawe sindikan gawe bumbu dagingnya beli teka tapi sok bakal duwe daging dewek mengharap gak pemberian dari orang makanya jangan jadi orang yang tomak karena gara-gara wong tomak ini akhirnya jadi ana wong medit ya ana bae jangan wong medit sing anak iwo medit wong arep-arep deh yang wak aji ke orang medit orang apa harus apa bagiannya mengkono yang ngarep orang dipai akhirnya ngomong aji ke medit jokono kenapa kamu ngomong medit karena kamu berharap untuk dikasih makanya dalam ilmu tasawuf enggak ada bab bakil itu adanya bab toma karena akhirnya wong medit bakal wisi Islam itu jarang sing-sing akhirnya itu sing ngarep-arep ini aja kader tangga dewek si sing korban kok gak dipai barang orang dipai yang gelendeng kok si korban kalau orang melesat tajam nah ya iya nah makanya dilatih untuk tidak menjadi orang yang tomak kenapa? Karena orang Islam yang baik itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wat-dharra orang Islam yang hebat adalah orang Islam yang punya mental untuk memberi tidak pernah mengharapkan menerima bareng sekini wong Islam mental ngemis kabeh pengennya kuoli BLT kabeh halo begitu dia kayak orang oli tanggane sini ngarti ngoli iya kun maning kun si ngoli gak daun madulure kuwus akhirnya kuwus sing salah iya beli ya kan karena beli weru yang sing bagi rezeki di Gusti Allah
Wong catetan nang kuwu jare sak Pak sok takon kuwune mang sawuru catetan kuwune. Kuwu ki berusaha priben carane kira-kira sing larat ki oli. Mung sing suki ki beli gelem ngalahi mangene. Ayo wo ana beli wong suki wo salah ini wo datake. Kita ki mobil duwe sawah duwe Mas oli BLT. Ana beli wo sing balik enggak. Ailaka. Ya kalem beli sin ka jengak jengukku ngantri nimbang jengak jenguk motore enek belange gede melu ngantri ya beli sin temen dikaku bareng tanggane metu nyapa lagi apa jadi Allah kaji bisa tapi nalikane manusia itu sadar sing arane rezeki iku sing bagi Gusti Allah begitu kan oleh BLT ya wis alhamdulillah ndak kan sing oleh BLT kita maka termasih ana rezeki sing sejene adem liwat temen adem menang orang ada rezeki sing bagi Gusti Allah kuwu disengiti jar tulis disengiti RT sing ora weru-weru RT apa hari wayai pupukan bapak serima kepupuk kita sedekah bumi kena wayai BLT lehpu akhirnya galuang salah kabe ketika hidupmu selalu berharap maka apapun yang terjadi dalam kamu akan merasa sengsara akhirnya siapapun akan menjadi salah di presidennya Jokowi ngelendeng tembok presidennya Jokowi jadi yang nguripe belenak lagi Suharto gak renak korapa sama kira oh. Di presidennya Jokowi salah kinma tempo bupati Nina Jokowi si angel temen lagi zamannya Yance mentibai wak lagi zamannya Yance mekonon kin zamannya Nina angger nyalakakan bupati tekan kuwu tempo kuwu sekin mah hari kuwu bengene dikane sugi kuwu bengen nangger semono kuwu kia nangger semono yoleh tidak ada kepala desa yang ingin menyengsarakan rakyat itu enggak ada semua kuwu ingin mensejahterakan rakyatnya mung rakyat sing disejahterakan ya kan mau anda si durung tekan kono iya kan nah ya iya makanya untuk membangun sebuah desa apa yang pertama kali digarap adalah kapasitas tingkat pendidikannya kalau ilmunya itu sudah mumpuni desa itu udah nggak perlu fasilitas tapi sehebat apapun fasilitas yang diberikan oleh desa itu kalau masyarakatnya itu belum cerdas justru fasilitasnya yang akan hancur masa jangan sok bokat belingan tuh kubu berpikir bagaimana caranya kira-kira bangki padang kabeh akhirnya bikin penerangan jalan pasangi tiang bok 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 pasangi lampu mung masyarakatnya ki goblok lampu ya ki dicolong terjadi enggak terjadi jalan Pantura itu dulu enggak mau ganggu PLN kan enggak mau kan akhirnya dia bikin penerangan listrik dengan daya matahari iya kan akhirnya dibikinlah tenaga surya di sepanjang jalan sekine hilang kabe akhirnya ke dicolong nah ya itulah ketika masyarakat kita bodoh karena bodohnya kehidupan masyarakat kita akhirnya penjahat bisa jadi pejabat kenapa? Karena gelem dijejeli rong puluh ewu kongkong nyoblos benar? Makanya hati-hati wedus bisa jadi dewan juga bakal sugi duit nah. Ya gara-gara golongan gini sih milihnya siapa? Ya aku gak siapa baik aja kan semua bayi ablep tak cocok sekutan mana nih kini semua konon kok enggak dari kerungu tuman manusia kayak gini nih ya kan ya sekarang terbukti wakil yang dikatakan wakil-wakil rakyat ternyata penduli rata-rata berapa 1000 anggota dewan seluruh Indonesia itu terlibat dalam judi online itu terbukti dalam data ini udah apa mani golongan kini ingin beli nyembah dewa jenis ah dewa Zeus sudah merajalela bengen mah HP bahaya HP miring sekin HP pajak
rangsane lagi diri dan astagfirullah astagfirullah subhanallah weter wah 500 metu lah kasih pecah. Apa lo lihat apa lah kan kita mencet titik ini baik menusa-menusa kayak konon. Iya kenapa ya? Karena sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menang. Saya 3 bulan meneliti itu, teliti ini situsnya dari mana, jaringannya kemana, itu ngakunya server Thailand lah, Hongkong lah, prek Indonesia HP kan kan. So, saya sudah buka semuanya dari 1389998838 dewa. Saya cek semuanya ternyata servernya itu Indonesia. Jadi kita mau remain buang lihat ini server sendiri gini. Di kama oli BLT di depoakan. Duitnya oli BLT di depoakan. Indonesia hancur kan gara-gara online. Sing cilike diajar karo game online, sing enome karo judi online, sing tuane karo pinjaman. Remek remek jagat terus. Ya iya mentang-mentang utang orang ya, sehingga orang kudu akto tanah, orang kudu BPKB. Sing penting duwe kelompok wong 10 oli utang itu. Sarate apal Pancasila. Mone barengan ngucap Pancasila satu ketuhanan yang maha esa maka prakat 5 sila ke ACC oli 2 juta tulisane nerimane mas 1.800.000 alayah wah ya hari kita mau kandak ya takon dikit wah. Napa senoli 1.800.000 anu jakang go tabungane semene go administrasi semene dadi sing 1.800.000 tau digawa kita oh kun lo iya wis menon ora jakang ana perjanjiane jekunku apa je arane janji nasabah delang kun ya diwacane bareng bareng diwacane mengucap janji nasabah satu hadir tepat waktu Allah. Harinya urutang jam sini hadir tepat waktu sembahyang beli tepat-tepat. 2 akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan. 3 akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. Red. Demak efek tangankan keyakinan keimanan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ngibadah asing bener sembahyang asing bener wiridan asing bener terus nembe menggawe asing sing bener ojo kon ngomong gawe asing bener ngibadah ketriwal-triwal sok salate sing ajeb subuhe dilakoni prakat subuh barat luruh fadole Allah Subhanahu wa taala sampai kapan sampai azan zuhur itu berkumandang stop mandep menggawe sing awit esuk awak-awak menusa ana pegele iya kan iya dodoka raupa banyu wudua ngadepa karo Gusti Allah sholli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaal lillahi Allahu akbar ning sawah kok jek siapa sing glolihi mu kenae dak masalahe mu kenae beli digawa kan repot jek anda repot-repot apa ririgen sing abot kok gawa digawa rigen kok gawa termos kok gawa rimu kena beli digawa ki piye nawite hoi. Nah itulah manusia. Pak mandap. Salat zuhur. Selesai salat zuhur, silakan sing durung prakat-prakataken. Sing durung rampung, rampungaken. Sampai kapan? Sampai azan asar itu berkumandang. Stop mandap. Jagat wis sore, srengenge wis arep surup. Kabeh makhluke Gusti Allah surupe srengenge balik ngumumai masing-masing. Ya kan? Salat asar. Prakat kuwi kumpul bareng.
keluarga. Begitu azan maghrib, giring anak putu mangkat meng masjid, mangkat meng tajuk. Ya sing tuane gede. Kalau kita ngomong giring anak putu ini baik, sing tuane membeli. Maka waya maghrib anak putu pelatari kami balik maghrib maghrib ayo ngajai 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 hari anak putu ini kongkong ngaji kami mangkat bebek ngengak nonton TV anak bani ngingin si mokonon eko si pepek temen si bu masyarakat teki palingan nangil ngatur ya bu anak-anak aja kasi ngajak anaknya kongkong mangkat mengkaju kabe dewe kendong gak nonton TV jadi usah kiai kongkong ngomong anak ila orang pedat di kaki ini nah ya orang tua pengen orang kakek ngomong karena orang tua pengen menasehati itu bukan dengan ucapan saja kadang-kadang dengan sebuah gambaran makanya orang tua nyindir menusa kayak kongkong kan karo alat seni singarannya kendang uruh kendang kendang wayang, kendang sandiwara lada, cok kita nih kendang wayang, kendang sandiwara baka kendang sing cilik-cilik pada duduk pating jerbuk tapi baka kendang sing gedenya yang geleleng punten, kanda kendang kita makin iya baka kendang sing cilik bapak tinggi lu kok si rata raya hari sing gede ini menggeliling besi kendang makanya gesrok baik kita nana baka kendang cilik ditabu ning duwure baik ning sore ditabu beli baka baka wong jengak jenguk kekampleng ini duwure baik tapi baka sing geliling baik punten wak ngas sore dikampleng duwure dikampleng Naya habib kiring anak foto mangkat bang masjid meng musola balik-balik ba'da salat isya istirahat kenapa suki kini menggawe maning semono enak diatur Gusti Allah ngatur dewek pada subuh beli zuhur ora asar beli maghrib kliwat isya labas menggawe dodol kayak ikilan nubat bubeng sugi beli rok titeni kenapa angkat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala padahal wong tua kulak lan panjenengan sami wis gawe aturan yang sampai hari ini ditaati oleh anak cucunya tapi anak putune dibeli sadar-sadar pada musuh lawit zaman pengen lah ke undang-undangnya ora tertulis ora tercatat tapi apapun kegiatannya kang anan ning desa kedungwungu berapapun bayarannya ketika ada suara adzan stop benar benar kelengen sok arep nanggap taring sepira larange Ardian Anik Susi Arjeti Yosika Komara sing parek cilandak Dewi Kirana ya sandiwarane arep diwarna Aneka Tunggal Panca Indra Bina Remaja arep sandiwara anyar singarane Wira Mandala ngapa lo li ngapa laken sekitem iya kan begitu diundang ning desane sampean begitu ana suara adzan lanjut apa mandek lanjut apa mandek mandek gelengen sing puluhan juta bayar bagian lagi rame-rame perang sandiwara perang maju serbu konon orang kanan paman jenggo maju Bina Remaja baka paman jenggo iya kan sopa buang juang jreng juang jreng tapi begitu suara masjid Allahu Akbar Allahu Akbar lanjut perang apa mandek langsung kan MC Pirsawan yang budiman dengan terdengarnya kumandang sholat asar kami segenap kru Bina Remaja Indah menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati azan asar delengan sandiwara sing bayare puluhan juta bakana adan kimanu iki sing grabak raya go
Ayo serang ngomong orang kerungu serang. Orang kerungu jangan eh. Triben orang kerungu nih. Yang batu resing kanangan celak baik dijabil. Adan juga. Di dialog akan ika adan ku boro-boro ya. Boro-boro. Jari batu wis mandek adan. Ya ini gak jepang gawe ini ustad. Aduh. Menungsa. Saya tapi ya berbahagia, alhamdulillah. Masih kelingan anu nih mau bocah punku yang bakal adan wayahe sembayang. Alhamdulillah. Maka nih kulak lan panjenengan sami. Maka syaratnya apa? Didik anak putu kulak lan panjenengan sami. Sawise kenal karo Allah Subhanahu wa taala, maka bekali anak cucu kulak lan panjenengan sami. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya bekal terhebat untuk anak cucu kita bukan harta, bukan deposit, iya kan, bukan benda, tapi apa? Iman dan ilmu. Kenapa? Karena ini kan bisa ke contoh wong sugi sawai ektaran karangnya amba depositi ake terus diwarisakan dengan anaknya butuh tak peragat peragat anak ini semua kononku anak terus arep gawe maning contoh model kayak ini iki. Mikir coba. Bisa ngoni harta benda ora duwe ilmu ya entuk ditoli kabeh. Tapi sok sangonana ilmu, harta bendamu akan kembali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ari disangoni sawah, yo anake ora ilok nang sawah. Disangoni kebon ora ilok dolanan kebon. Gobloke dadi. Akhire ya wis. Ayo surah setitik ora gade maning tambah maning gade ne. Enak sing duwe duwite itu ku sawen nyicil. Yo nek ya karena judi online sur. Urang maning utang maning kurang maning utang maning waya diitung motor siji. Ya, jadi apa bekal yang paling hebat untuk anak cucu kita? Tidak ada bekal untuk anak cucu kita kecuali bekal iman, keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngandela percaya anak, pangerane bapak, pangerane emak iku Gusti Allah. Lamun senang pangerane Gusti Allah, tenang Gusti Allah pasti bakal mubai rezeki. Syarate paraka karo Allah Subhanahu wa taala. Mingkono dalan rezeki bakal dibuka. Maka dia laka cerita wong imane kuat, ilmune kuat, uripe sengsara gulati sok sealam dunia. Tapi bakal wong goblok imane langka terus sengsara hal yang biasa. Makane cukup raup ning awake kita aja sampai tekan anak putu anak putune didik. Ayo pemaningin madrasah parek alhamdulillah belum nah santri-santrinya subhanallah ya kan kreasi-kreasi ini alhamdulillah ini yang akan meneruskan generasi keislaman yang akan datang yang akan membawa desa Negulak dan Panjenengan Sami menjadi karyaton tayyibaton waraton rafur. Sampeyan merewel kadung deleng HP-HP ini dhewe. Isi ngarep bayar be meneng bae sampeyan iki wong anu. Iya kon Mas, sampeyan arep omong terus-terus sebeli biya kita merpenuhi sandulan maning. Iya ya kan jelas di kaji ayatnya yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ngaji ku seayat-seayat tuh. Ya iya sing bakal diangkat derajat siji wong kang beriman wis dijelasaken sedawan-dawan mau kok. Terus sapa maneh loro wong kang duwe ilmu kan wis dijelasaken bakal nganggone tenaga hanya jadi pekerja keras bakal pekerja cerdas hasilnya akan lebih luas ya kan. Kan bakal pekerja keras kan sampean teka orang gawa ilmu orang gawa apa ya teka ku ya sekelambur-kelambur ke lah kasih benda kaken orang kena luru dewe jabur ya nyatong cangka iya nah, ya kenal ya itu pekerja keras beda karo sing rada cerdas kado doke rada duwur
Ya kan, sampean sing teka orang gawe ilmu, selesai acara elos balika. Tapi bakal sing teka gawe ilmu, kok dikit aja gerek balik. Napa? Berhitung gawe kamera, gawe komputer. Dia datang dengan ilmu, begitu selesai balik li. Ya kok dikit bayarannya durung raka. Termasuk tukang son kan, dia datang dengan ilmu. Ya, ya, tapi kan luas, iya luas, tapi terbatas. Lui mangsa A kurang bisa jadi. Ya iya, sotingan dira semono jengko pengajian mah. Ya wis oke, okay. Tulis semono juta. Waya bayar ya masa jadi sekutu cocok ter pengajian dira. Lui mangsa A tak titeni. Nah ya iya, itu kan son juga sama. Oh, dia dibayar karena dia datang dengan ilmu. Apa juga kita mataka karo ilmu ke masami salon, masami lampu, panggung apa? Iku je sing dodok mik-mik reang je kunku. Oh ya salon-salone ya kan beda, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Hasilnya tidak terbatas. Bisa jadi bayaran tukang shooting karo tukang son karo kita dewekan gede kita. Kaya-kaya. Ya kan contoh umat. Nah ya iya supaya konkret ada contohnya, mana pekerja keras, mana pekerja cerdas, mana pekerja ikhlas. Kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya akan lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Ya iya aja maning kita nih sinyotinya kayak tidak terbatas, bukan hanya malam ini live streaming sukiki emben bulan maning tahun maning, selagi masih anda singgeleng monetisasinya terus berjalan. Nah ya iya iya wong cerdas mis YouTube subscriber mis Luising sewu, iya kan jam tayangnya lebih dari 48.000 jam, berarti kan sudah monet. Siapa tahu kudu duwe NPWP kok. Sekin YouTuber kudu duwe NPWP karena ada pajak laka NPWP nya 10% pernah, bahkan kemarin naik 20%. Waru jangan ya waru yang kita nih debek duwe channel. Tapi kenapa aja kan channelnya orang lain gak pernah dilarang? Ya ngapain kita siar? Masa channel orang harus dilarang? Silakan saja siapa yang mau nyoting. Terus apa kita pernah takon orang? Silakan, itu rezeki anda. Sedekah duit maning yang oli, kok terdijaluki video ini bebloli si brigen. Ayo, lanjut bakal karo kita mah. Alhamdulillah. Ya, terus bagaimana? Ya nggak ada bagaimana bagaimana. Ya, kenapa? Ya kita yang membuat kebaikan juga harus tampil berani dong. Mereka yang membuat kemaksiatan kasih iklan di mana-mana. Kenapa kamu yang menggunakan kebaikan tapi tidak pernah ada keberanian untuk itu? Judi online bukan yang Facebook iklannya pun kabel sok ditanya. Ya, nah beli iklan MT apa-apa akhir sana langka iklannya. Makanya kita semuanya mulai ketika gula lembaga dengan kami ingin berebut, ingin ya menguasai tatanan kehidupan, maka jadilah agen-agen kebaikan di dalam kehidupan. Dengan cara apa agen kebaikan itu kita lakukan? Anda punya Facebook, Anda punya Twitter, Anda punya Instagram, posting semua kebaikan yang ada di desamu supaya semua orang tahu kebaikan desamu tersebut. Masalah ini kita nih tidak diakin kejahatan kabe. Bakal ngaplah akhir sana anak kiai muruki santri tanpa bayaran, anak kiai ustaz yang semangat didik bocah, anak madrasah yang siap membantu langka sinaplot. Benar? Ketika kubu bangun irigasi, bangun jembatan, bangun tata pengairan, apa ada berita dari desamu seperti itu? Tapi begitu anak kiai kawin maning posting kami ke golongan ini. Kenapa ketika kabar jahat dalam kehidupanmu kamu tulis dalam statusmu, tapi ketika ada kebaikan-kebaikan yang ada di desamu kamu tidak pernah menjadi akhir kebaikan itu? Maka tanggung risiko dosamu.
Karena apa? Karena Facebook juga bisa menjadi ladang amal. Caranya, posting kebaikan-kebaikan manusia di dalam kehidupanmu. Nih, anak haplah akhir sana, posting. Ini haplah akhir sana desa kami dengan kemeriahannya. Iya kan? Dengan penghargaan-penghargaan. Kita sambut penghargaan. Iya kan? Ya, the session award of jamaah subuh paling rajin. Iya kan ini subhanallah. Asa potong gak kunnya kak. Kanggo iklan YouTube ya. Iya kanggo iklan. Cek ini loh. Ada penghargaan jamaah subuh, jamaah maghrib sampai ya tukang adzannya. Waktu kamu ngomong tukang adzan, tukang adzan, tukang adzan. Masa lembut-lembut tukang adzan. Lah ya iya, ya ini kebaikan yang harus kita sebarkan. Kenapa kita kalah dengan mereka-mereka yang jahat? Mereka yang jahat sudah berani tampil di panggung. Mereka yang jahat sudah berani menampilkan poster dan iklan-iklan. Sedangkan kamu yang baik bersembunyi di balik kolong-kolong kehidupan. Nanti kok ada keberanian untuk mengelola tambang? Pikirkan Indonesia. Itu PBNU mengelola tambang. Mereka takut kita sukses tuh. Lamun NU ngelola tambang, NU ne sugi apa gawe diskotik NU ne? Beli mungkin. Apa begitu NU sukses mengelola tambang apa NU bikin panti pijat? Mustahil. Paling yang akan diperbanyak itu masjid-masjid, madrasah-madrasah, sarana-sarana pendidikan. Mereka takut, Bro. Makanya diserang habis-habisan. Karena mereka tahu kekuatan Indonesia sesungguhnya itu di mana? Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama itu hancur, maka kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia itu bisa akan dipecah belah dalam kehidupan. Makanya cerdas kita mikir. Mereka sudah berani, kita juga harus berani. Ya tapi musuh tidak kita cari, ketemu saya tidak akan lari. Itu kita punya prinsip. Oke? Oke. Ya itu bagus cara bagaimana bagaimana. Ini lagi dia duduk, nggak usah gini aja melu-meluan. Ya, ya kita bersatu, berpadu, bersama-sama majukan masjid kula lan panjenengan sami, bangkitkan madrasahnya. Di situ akan tumbuh mercusuar baru di tanah kedung. Amin ya rabbal alamin. Kin mas sampean arep omong terus-terus beli-beli kita merepan wisan. Iya, dados kurang langkung nyuwun agunginipun pangapunten, bilih wonten kekurangan natanapi kelepatan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir, sekalian dong akin nggih. Ya monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anil sahabati rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
Semantan wan saking gula kurang langkungnya nyewon agung ini pun bangga pun ten bilail hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.